kesempatan beberapa pihak agar perkara ini diselesaikan dengan cara damai melalui prosedur mediasi sebagaimana lebih lanjut telah diatur dalam Perpa nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dengan menunjuk saudari R. Bernadette Samusir SMA hakim kepada pengadilan di Osak sebagai mediator dalam perkara ini. Menimbang dengan laporan hakim mediator yang telah ditunjuk oleh majelis hakim tersebut, hakim mediator telah melaksanakan proses mediasi dengan melaksanakan pertemuan-pertemuan yaitu satu mediasi pertama dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2021 pukul 10.00 WIB pertama di ruang sidang bagaimana yang terusan para pemuka prinsipal disebut 1 dan 2 maupun kuasa tidak hadir tanpa alasan yang sah. Para pemuka prinsipal 1 sampai dengan pemuka 12 hadir bersama kuasa. Kemudian yang kedua, mediasi 2 dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di ruang sidang bagaimana pengadilan terusan. Para pemuka prinsipal 1 dan 2 tidak hadir, kuasa hadir. Para terduga prinsipal 1 sampai dengan terduga 12 hadir bersama kuasa. Kuasa para